Pemerintah Kabupaten Sumedang masang sebeberapa kamera pengawas atau CCTV di 5 lelawak Minangkabau Sararamean di Sakuliah Kabupaten Sumedang. Eta hal teh dilakonan ke prak-prakan nindak oknum anu ngarempak protokol kesehatan leuwih gampang di sawetara lelawak Sararamean serta nyinglar lampah kejahatan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Iwa Kuswairi ngebrehkeun sakumna oknum anu ngarempak protokol kesehatan di Sakuliah Kabupaten Sumedang ayeuna bakal leuwih gampang kadeteksi sarta henteu bisa mondah nalika ditindak ku petugas. Pangna kitu pamarentah Kabupaten Sumedang masang sawatara kamera pengawas closed circuit television atau CCTV di 5 lelewak Sararamean. Eta 5 lokasi teh nyaeta Taman Endog, Bunderan Bino Kasih, Alun-Alun Sumedang, Masjid Agung, Alun-Alun Tegal Kalong, jeung Sabudeureun Asia Plaza Kabupaten Sumedang. Nah, dari kelima itu tujuannya kita adalah untuk memantau keadaan dari tempat-tempat keramaian di mana karena itu CCTV-nya tahan hujan, tahan panas, dan kita bisa memantau tentang prokes yang saat ini sedang pandemi COVID-19, juga bisa memantau tentang arus lalu lintas serta tingkat kriminalitas dan kerawanan-kerawanan keamanan. Prak-prakan masangkeun CCTV di 5 lokasi teh dina nas-nasna minangka panalingaan keur sakumna warga nalika sasalad COVID-19 oge minangka kontrol sosial keur nyinglar lampah kajahatan anu bisa wae karandapan di eta lokasi. Diki Guntara, Bandung TV.